Kang Ujang, Bu Sari dan Pak Dokter sudah pulang dari pagi. Sudah dari tadi. Sekarang lagi dari sarapan. Ada perlu? Iya, tapi nanti saja kalau mereka sudah selesai dahar. Kang, sampean dengar-dengar apa saja tentang aku? Tentang apa? Memangnya Retno kenapa apa? Tentang aku yang ditipu wartawan gedungan itu loh. Aku dengar apa saja. Aku dibuat bahan ajakan orang-orang loh. Enggak ada yang ngomongnya apa-apa. Benar. Benar. Aku enggak dengar apa-apa kok. Aku malu, Kang, sama orang-orang. Kamu tidak perlu malu pada siapapun, Retno. Semua warga desa ini bisa memahami keadaanmu kok. Tapi dengan pengalaman pahit yang menimpamu, semua orang mendapat hikmahnya. Mereka jadi tidak gampang terkecoh oleh mulut manis. Orang-orang seperti Dono, penipu itu, penglihatannya memang tajam. Dia bisa melihat orang yang ingin terkenal seperti kamu ini. Lalu dia garap, dipuji-puji, diangkat-angkat, dan dijanjikan yang hebat-hebat. Sampai korbannya percaya betul kepadanya. Loh, kok lari? Coba kamu ajak bicara. Kayaknya dia masih belum sanggup menghadapi orang banyak. Dia malu. Aku dengar sudah 3 hari ini dia tidak masuk kerja. Sejak itu hasil itu. Oke ya. Aku mau berangkat ke puskesmas. Gimana? Gak ke pabrik, Retno. Sudah siang nih. Mau ketemu teman-teman di sana. Mereka semua itu kan tahu kalau saya ingin sekali menjadi penyanyi terkenal. Gak tanya ditipu orang. Malu deh. Kamu punya keinginan untuk jadi orang terkenal itu baik sekali, Retno. Tapi jangan memilih jalan pintas untuk mencapainya. Kamu harus kerja keras untuk bisa ke atas. Pak Dokter Bimo untuk bisa jadi dokter seperti sekarang ini, sekolahnya bertahun-tahun dan gak gampang. Saya misalnya, untuk bisa menyelesaikan kuliahku dan mendapat gelar sarjana administrasi niaga, aku masih harus mondar-mandir ke Jakarta untuk memperbaiki skripsiku. Kamu lihat sendiri kan? Iya, betul. Nah, kalau sekarang kamu malas ke pabrik, malas ketemu orang, malas mati diri untuk menjadi penyanyi yang kamu cita-citakan, lalu kamu ini mau jadi apa? Hadapi kehidupan ini dengan tegar, Retno. Kamu sudah berapa hari bolos kerja? Kalau hari ini bolos lagi berarti 4 hari. Itu sudah gak benar. Sama sekali gak benar, Retno. Dan aku gak suka lihat kamu di dapurku termenung-menung dengan wajah murung. Tidak semua gadis manis yang pincah dan periang itu. Ayo, aku ingin melihat Retno yang aku kenal dulu. Bukan Retno yang burung seperti sekarang ini. Ayo sekarang dapat kerja. Ayo berdiri dan berangkat ke pabrik. Cepat. Jernihkan wajahmu. Berjalan dengan kepala menatap ke depan. Ayo cepat, nanti kamu terlambat. Sekarang bisa harus. Selamat bekerja. Ikut aku, Retno. Dari jarak jauh saja. Dia berangkat ke pabrik atau kembali pulang. Iya, Bu.
Nyuwun sewu, Bu Sari, mau laporan. Gimana? Retno sudah masuk kerja, Bu. Nggak boleh lagi. Syukurlah. Pagi ini aku yang lepas sarjan. Kamu nunggu rumah. Iya. Yeah. Dari tadi aku lihat kamu ngelamun saja. Ada apa sih? Gak ada apa-apa. Gak mungkin. Gak ada apa-apa kok ngelamun. Ngaku saja, ada apa? Aku ngerasa orang-orang masih ngomongin aku terus, Ri. Aku jadi malu. Siapa yang ngomongin kamu? Aku gak dengar apa-apa. Kamu memang gak dengar. Mereka ngomongnya bisik-bisik. Memangnya kamu dengar yang mereka bisik-bisikan? Ya enggak, wong bisik-bisik. Tapi aku ngerasa aku yang jadi bahan bisik-bisik. Lihat orang-orang itu, Sri. Lagi bisik-bisik kan, ketawa-tawa lagi. Aku lihat, Retno. Tapi itu kan belum tentu ngomongin kamu. Pasti. Aku jadi tidak betah lagi kerja di sini. Jangan begitu, Retno. Kita pastikan dulu, benar nggak mereka ngomongin kamu? Ayo, ngaku sama kamu. Kita ngomongin Retno. Ya enggak tahu. Tapi Retno ngerasa kamu semua lagi ngomongin dia. Mana dia sekarang? Keluar. Dia enggak betah di sini dengar kalian semua bisik-bisik dan ketawa-ketawa. Wah, ini perlu diluruskan. Aku mau cari Retno. Ya. Retno, aku perlu ngomong sebentar. Bisa? Silakan. Barusan Sri bilang kamu merasa gak enak karena aku dan teman-teman bicara bisik-bisik sambil ketawa-ketawa. Benar? Iya. Aku memang bilang begitu sama Sri. Aku gak nyalahkan kamu semua kok. Aku memang pantas dibuat bahan tertawaan. Kamu salah sangka, Retno. Aku dan teman-teman bukan ngomongin kamu. Habis ngomongin siapa? Kamu belum dengar si Juwaria pulang? Juwaria siapa? Juwaria anaknya Pak Ibnu yang katanya kerja di restoran besar di Jakarta itu loh. Kok katanya? Memang benar kan kerja di restoran besar? Gak tahu ya. Dengar-dengar sih enggak. Jadi? Dengar-dengar dia buka praktek di daerah Lampu Merah. Jadi, SOS maksudmu? Iya. Itu kata orang-orang yang pernah ketemu dia di sana, yang pernah kencan sama dia. Pantes.
Kalau dia pulang lebaran, selalu pakai baju yang bagus-bagus. Pakaian sepatunya juga bukan barang murahan, seperti punya kita-kita di sini. Ya kalau cuma jadi pelayan restoran saja, mana bisa sih punya kalung emas yang segede tali jemuran? Restoran Jakarta, Yu. Jangan disamakan dengan restoran sampean ini. Tak hebat-hebatnya restoran di Jakarta, Mas. Aku nggak percaya bisa gaji orang sampai bisa beli kalung emas segede tali jemuran. Baju bagus-bagus. Bisa memperbaiki rumah orang tuanya yang dulunya sudah mau ambruk itu. Mbok, nek restorane jualan... Ayo, jualan apa? Mbok, ah. Sampean kan yang lebih tahu. Aku sih nggak tahu, Yu. Yang pasti tahu, ya yang pernah kencan sama dia itu. Memangnya orang sini ada yang pernah kencan sama dia? Memangnya laki-laki di dalam sini, laki-laki alim semuanya, Yu. Ya, dari orang-orang itu, aku dengar cerita tentang Juwaria. Padahal dia itu anak baik loh, sebelum kerja di Jakarta. Sama sekali gak ada kenes-kenesnya dan gak ada genit-genitnya. Kok bisa ya berubah begitu? Jakarta dan kota-kota besar lainnya penuh dengan iming-iming yuk. Kalau gak kuat iman, ya bisa gejeblos. Biasanya kalau pulang kan cuma waktu lebaran saja. Nah sekarang ini kok pulang? Pasti ada apa-apa. Ada yang mau ngajak kawin barangkali. Kawin sama perempuan begituan. Memangnya ada laki-laki yang mau? Ya ada saja mbak, nggak takut. Takut kalau sudah kawin masih saja main belakang. Bukan cuma itu, tapi takut ketularan penyakit yang belakangan ini sering ditulis di koran-koran itu loh. Aib. Aib, iya. Yang ditulis di koran-koran itu loh. Yang katanya sekarang sudah mulai merembet ke kota-kota lainnya. Nggak cuma di kota-kota besar saja. Ngeri loh kalau kena penyakit begituan. Terus gimana mbak? Kalau Juwaria juga kena penyakit begituan? Ya, gimana ya? Saya cari-cari dulu ya koran yang nulis perkara penyakit Aib. Bentar ya, Dik Ningsi. Iya, mbak. Mas, dia masih nunggu di luar loh. Siapa saja? Kok biasa gimana, toh? Nunggunya sudah satu jam lebih. Ya, kalau dia menunggu, dia akan saja, toh. Dari tadi kok biasan-biasan terus, toh? Saya sudah bilang sama si Ibu, suruh dia pergi, saya nggak mau ketemu. Ya, tapi dia pengen ketemu kamu, pengen ngomong sama kamu. Terus aja dia pergi. Sudah tak bilangnya berkali-kali, tapi dia ngotot pengen ketemu kamu. Mbok kamu keluar sebentar, kenapa, toh? Mbok keluar lagi, bilang sama dia. Kalau mau nunggu, silakan. Tapi dia yang nggak bakal mau keluar. Sama ngomong sendiri. Mbok mau tidur, hidup kan belum tak tidur. Tidak benar kamu, Juwaria. Suruh aku nunggu berjam-jam. Sombongnya sekarang. Pura-pura tidak kenal sama saya. Masa lupa sama saya itu. 2 bulan yang lalu aku ke Jakarta. Nyari kamu. Tapi kamu tidak ada. Kata yang punya rumah sewaanmu, kamu pergi. Pergi kemana, toh? Kamu ini ada apa-apa? Kok diam saja? Ayo, turun ke kurang sebentar. Seperti kemarin-marin, yang kalau aku lagi di Jakarta itu loh. Ayo, mumpung hari belum terlalu malam. Kurang gede bayarannya. Atau tarifnya sudah naik? Jangan khawatir. Kantongku tebal. Aku baru saja jual sapi 3 ekor. Ayolah. Sama lah, jangan jual mahal.
Gloria. Gloria. Tunggu sebentar. Gloria. 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 Tunggu sebentar. Gloria. Gloria. Pak, itu lho kamu masih panggil-panggil terus. Boleh saja. Nanti jam segini. Iya, tapi ini sudah malam. Tetangga-tetangga nanti pada bangun. Tuh kan, sudah berhenti. Dia sendiri kan juga malu sama orang-orang. Kalau ketahuan sini. Ada satu orang laki-laki yang nunggu satu jam lebih di depan rumah Juwariah. Tapi yang keluar cuma Bu Ibnu. Jadi Juwariah nggak ada di rumah itu? Ada. Baru belakangan dia keluar sebentar. Lalu pintu ditutup lagi. Kamu kenal laki-laki itu? Kayaknya kenal. Tapi nggak yakin bener sih. Habis orangnya pakai topi yang diambilkan gitu loh. Biar nggak dikenali orang. Masih punya malu juga laki-laki itu. Walau gelap lagi. Jadi kurang jelas wajahnya. Menurut perkiraan kamu siapa laki-laki itu, Mus? Pak Saidi. Masya Allah. Hidung belang juga bapak kita itu. Gak ngira. Itu baru perkiraanku saja loh. Kita tunggu saja si Muin, baru jelas siapa laki-laki itu. Sekarang Muin kemana? Buntuti laki-laki itu. Aduh, tadi nyaren Pak Saidi mampir ke warung saya. Mimpi apa ya aku ini? Dari mana Pak Saidi? Ada urusan kerja sama Pak Paimo. Oh. Muin. Iya, Pak. Ini lagi. Gak biasanya kamu mampir ke warungku, Im. Lagi dapat giliran si Kamling, tapi mata ngantuk banget nih. Yuh. Apa? Tolong kopinya segelas, yang kental ya. Oh iya, Pak Saidi mau ngopi juga? Boleh, tapi jangan kental-kental. Oh, ampun. Masih ada makanan apa saja, nih? Sudah habis semuanya, Pak. Yang jam-jam begini, warung sudah saya tutup, kok. Ini loh, gara-gara si Juwariah pulang. Orang-orang jadi asik ngomongin Juwariah di warung ini. Itu baru saja mereka pulang. Nah, ini masih ada dua orang di sini. Nah, kalau ngomongin Juwariah sih memang gak ada bisnya. Iya gak, Pak Saidi? Juwariah anaknya Pak Ibnu yang kerja di Jakarta itu? Yang namanya Juwariah ya hanya satu itu, Pak Saidi. Kapan dia datang? Kemarin subuh. Jadi, apa? Pak Saidi dengar-dengar sering ke Jakarta. Apa pernah makan di restoran tempatnya Juwariah kerja, Pak? Saya enggak tahu tempatnya dulu, Neng. Apa nama restorannya? Ada apa tuh, Yuh? Kok nanya-nanya? Pengen tahu, restorannya itu segede apa? Kok dia bisa dapat gaji besar sampai bisa beli kalung emas segede tali jemuran? Ya, sambil kerja lain barangkali. Itu pasti yang dikunjungi orang-orang. Katanya sih, dia itu cari duitnya enggak benar. Omong kasarnya, jual diri. Apa sok? Lalu orang-orang tadi nebak-nebak kenapa Juwariah pulang. Jangan-jangan dia itu kena penyakit AIDS. Jadi mereka tadi pada khawatir kalau penyakitnya itu menular kemana-mana. Saya sendiri baru tadi dengar ada penyakit yang namanya AIDS. Gak usah khawatir, Yung.
yang bakal bisa ketularan? Ya, laki-laki hidung belang yang suka jajan. Kalau dia bawa penyakit yang membahayakan, kita usir dia. Kita laporkan sama Pak Lurah. Terima kasih kopinya, yuk. Mau ronda? Iya. Siapa tahu ada hidung belang yang ngelayap ke rumahnya Juaria. Itu mau itu. Lama bener sih kamu, mana saja ngopi di warung ini. Jangan disuruh jadi intel malah ngopi. Tunggu dulu, jangan buru-buru marah. Pak Saidi, masuk ke warung ini. Jadi itu Pak Saidi yang tadi cuma jari ya? Iya, dia itu orangnya. Ada angka ya? Iya, gitu. Tadi, kakaknya kayak orang Ali. Laga nggak tahu kalau juaranya pulang. Aku jadi pengen ketawa ngakak waktu dia bilang, sebaiknya juara kita usir saja dari desa ini dan laporkan ke Pak Lurah. Oh. Dia bilang begitu. Iya. Munafik juga orang itu. Rupanya, cairan penuh orang-orang yang mampir ke warung ini untuk menghubungi juara. Malah mereka punya prasangka bahwa si juara kejangkitan penyakit AIDS. Nah, penyakit AIDS itu kan berbahaya. Begitu yang saya baca di koran. Memang iya. Aku juga pernah baca di majalah. Lalu aku bilang, orang-orang gak perlu khawatir. Yang bisa ketularan penyakit AIDS dari orang-orang yang kena AIDS cuma laki-laki hidung belang yang suka jajan. Lalu Pak Saidi bilang apa? Bukannya pucat. Aku geli melihatnya. Aku yakin tuh, pasti malam ini dia gak bisa tidur. Kepikiran. Tapi Juaria kan belum pasti mengidap penyakit AIDS. Iya, memang belum pasti nih. Tapi ada baiknya kalau kita hati-hati. Yang pernah aku baca di koran-koran dan majalah-majalah, bukan cuma laki-laki dumbang yang suka jajan saja yang bisa kejangkitan AIDS. Jadi bisa melalui cara-cara lain? Bisa. Misalnya melalui suntikan dengan memakai jarum suntik yang kurang bersih, bekas dipakai penderita AIDS atau orang yang terinfeksi AIDS. Bisa juga melalui transfusi darah. Maksudnya gimana itu? Begini, darah yang ditransfusikan itu berasal dari donor darah yang terjangkiti AIDS atau terinfeksi AIDS. Waduh, ngeri banget. Kalau sudah tahu kena AIDS ya jangan jadi donor darah. Orang yang ditolong bukannya sembuh, malah kena AIDS. Lalu dengan cara apa lagi? Melalui ibu yang mengidap HIV. Jadi bayi atau anak kecil bisa kena AIDS? Ya bisa. Ngeri ya? Ngeri banget. Jadi kalau si Jariah kena penyakit AIDS, sebaiknya dia jangan kawin. Bisa nular ke suaminya, bisa nular ke anak. Jangan buru-buru nyangka yang jelek-jelek sama Juaria. Kita perlu selidiki dulu. Dan kita cari keterangan yang jelas tentang AIDS kepada Pak Dokter Bimo. Benar. Iya. HIV itu singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Yaitu virus penyebab penyakit AIDS yang melumpuhkan sistem kekebalan tubuh. Jadi, kalau virus yang bisa disebut tadi masuk ke dalam tubuh kita, langsung kita menderita penyakit AIDS, Bu. Tidak secepat itu. Prosesnya memakan waktu sekitar 10 tahun sejak infeksi awal. Tapi sebaiknya Pak Dokter saja yang menjelaskan. Kapan Zakaria dan teman-temannya mau ketemu pada Dokter Bimo? Ya kita atur pertemuannya. Dari pagi mereka pesan kepada saya, kalau bisa makin cepat makin baik. Nanti aku sampaikan kepada Pak Dokter. Terima kasih, Bu. Permisi. Jadi yang perlu Anda semua ketahui ialah HIV tidak menular secara biasa. HIV bukan virus yang menjalar melalui udara atau air, dan juga tidak melalui air ludah atau air kini, dan juga tidak melalui tinja. Iya, Bu. Jadi kita nggak bakalan ketularan kalau kita makan makanan yang disediakan orang yang mengidap HIV atau makan sama-sama orang itu, Pak Dokter? Enggak, Bu. Kalau menggunakan kamar mandi atau jamban yang sama dengan orang yang mengidap HIV,
juga nggak apa-apa, Pak Dokter. Nggak apa-apa, Sri. Bahkan tidak akan ketularan melalui bersin atau bersalaman, berketupan maupun berciuman. Jadi sumber penularan utama melalui orang-orang semacam diaria itu ya, Pak Dokter? Orang-orang semacam diaria yang terinfeksi tentunya. Untuk mengetahui mereka terinfeksi atau tidak, caranya bagaimana, Pak Dokter? Ya, secara di laboratorium. Benar sih, itu pengen ya kalau Simbo sampai tahu kalau aku ini cari makannya nggak benar. Habis kamu sendiri yang bikin aku ngomong keras-keras. Kalau kamu kepingin, Simbo tetap menganggap kau perempuan baik-baik. Ayo sekarang kembali ikut aku. Tanganmu semua pada ribut mencari kamu. Semua nanyakan kamu. Dari tadi aku kan sudah bilang, aku nggak bakalan mau balik. Kamu di sini mau makan apa? Mau makan apa itu bukan makan lagi. Aku mau hidup lurus. Aku nggak mau ngalamin nasib kayak Simbo. Yang orang yang sudah mati itu sebetulnya tidak enak. Tapi si Mumun itu goblok. Apa apa dia pakai bunuh diri segala? Ya jelas aja dia bunuh diri. Langsung orang nyincir kalau dia dekati. Dia lalu merasa dijauhi orang, dikucilkan, dianggap seperti yang dikuduskan, dianggap seperti wabahnya menular. Aku sedih kalau ingat itu. Kau lain, Wan. Pada waktu ada pengisian darah tempoh hari, darahmu bersih. Bagi Mumun itu sudah bersih. Sudah jelas mengidap penyakit yang bisa mengatakan itu. Kau enggak, Wan. Jadi kamu gak bakalan mengalami nasib seperti si Mumun. Sudah, gak usah pakai bujuk-bujuk segala. Aku tetap gak mau balik. Sebaiknya sampai gak cari makanan yang sudah. Tutup saja rumah mesin sampan itu. Kejam kamu. Jauh-jauh aku datang dari Jakarta kemari, memangnya minta kau kuliahi. Kejam. Jangan kasar dong kalau ngomong. Biar, biar si Bomu dengar itu. Biar dia tahu kalau kamu itu WTS. Ayo sekarang kembali ke Jakarta. Ya bakalan. Kalau berani bilang sama Simbo, aku tidak akan bilang kalau kamu kembali ke Jakarta. Saya beri waktu satu minggu. Kau sudah harus sampai di sana. Siapa laki-laki dari sana? Tak kasih iman, terimanya gue sampai sekarang. Aku disuruh balik. Yang gak balik toh. Sampai jauh-jauh disusuli dari Jakarta. Intinya yang punya rumah makan butuh tenaga, Mila. Aku gak mau balik, yuk. Aku mau kerja di sini saja. Kerja apa di sini? Di pabrik kan bisa. Bantu-bantu kerja di sawah orang, aku juga mau kok. Kerja di sawah capek, yuk. Upahnya juga tidak seberapa. Gak apa-apa, yuk. Pokoknya kerja. Jalan di pasar, aku juga bisa. Aku punya sedikit tabungan buat modal. Di terserah kamu, Dek. Bapak kok kenal sama Pak Saiki? Pernah ketemu di Jakarta. Dia bilang tinggal di desa ini. Tolong, kalau ketemu sama dia, sampaikan salam saya. Dan bilang sama dia bahwa saya butuh bantuannya. Oh, iya, nanti saya sampaikan. Saya sering ketemu sama dia kok. Ada apa nih? Dapat salam dari Pak Sakirman. Sakirman siapa? Pak Sakirman yang dari Jakarta itu loh. Katanya kenal sama Pak Saiki.
tadi malam mampir ke warung saya. Oh, Pak Firman yang dari Jakarta itu. Memang, aku kenal sama dia. Dia bilang dia butuh bantuan Pak Saiki. Bantuan dalam soal apa? Ya nggak tahu, Pak. Dia cuma bilang begitu saja. Saya nggak nanya-nanya lagi. Minta bantuan duit barangkali. Pak Saiki kan orang kaya. Kamu nih, bisa-bisa saja. Dia tidak apa-apa. Macam-macam, Pak. Dia itu siapa sih? Dia janda yang menyebut nama Juwaria. Jelas. Yang dia kesini memang mau menemui Juwaria. Ngerti aja sekarang. Dia kesini diutus dinas kesehatan untuk membawa balik Juwaria ke Jakarta. Berarti tadi. Mungkin Juwaria pulang ke rumah orang tuanya itu karena minggat dari rumah sakit. Ngerti aku sekarang. Sudah jelas sekarang. Lalu Pak Firman minta bantuanku untuk membujuk Juwaria supaya mau balik ke Jakarta untuk diobati. Ngerti aku sekarang. Yusone, aku masih ada urusan penting. Jadi monggo Pak Saiki. Kami pun ibu ni kan dah siang ni kan, lupa ni. Omongan-omongan yang enggak enak mengenai anak sampean lo, santur di mana-mana. Sampean jangan pura-pura enggak tahu. Coba diomongkan sama si Juwaria. Saja yang lagi digunjingkan orang-orang. Tapi aku sendiri mengalami. Orang-orang yang aku temui di pasar, di jalanan, mengasih aku seperti melihat anjing kurapan. Selama ini aku tidak pernah berbuat apa-apa yang tidak benar, kecuali membiarkan bapakmu sakit yang berlarut-larut, karena memang aku tidak punya uang untuk beli obat. Bapakmu meninggal 2 tahun yang lalu. Selama ini orang-orang tidak pernah mengungkit-ungkit kematiannya. Jadi, kamu sekarang yang mesti jawab. Kenapa orang-orang itu sekarang santer di dunia kita? Mendingan orang gak perlu didengarkan, Dok. Ya, Raisa tahu, Dok. Cuma harus tahu yang sebenarnya. Apa yang Cuma pengen tahu? Benar, kamu di Jakarta kerja di rumah makan dengan gaji yang besar. Benar? Waktu saya baru datang di Jakarta kira-kira 3 tahun yang lalu, saya bekerja di situ kira-kira 5 bulan. Setelah itu? Itu tuh saya merasa mempunyai kewajiban seru yang buat ngebati bapak dan ngirain semiskinan yang selama berpuluh-puluh tahun dialami keluarga kita. Lalu kamu kerja di mana? Apa saya dia datang sini malam-malam, Bu? Iya. Ya, kalau ke Jakarta pasti mampir ke tempatku.
Dia termasuk langgananku. Dan laki-laki yang datang sini dia malam yang lalu, yang ngomong gak keras itu, gak tepat Firman. Itu kerja di tempat dia bersama perempuan-perempuan yang lain. Dia dirindok. Oh, Alanjo. Jadi, tugas membersihkan desa kita yang tercinta ini saya serahkan pada saudara-saudara semua. Dengan sangat menyesal, saya terpaksa tidak bisa ikut karena saya ada urusan penting ke Jakarta. Selesai pertemuan ini, saya akan segera berangkat. Jadi kita mulai saja pengusiran Juwaria itu, Pak Sedi. Jangan pakai istilah pengusiran. Itu terlalu kasar. Bagaimanapun juga, Juwaria adalah warga desa kita juga. Jadi sebaiknya dia kita suruh pergi saja dari desa kita ini, supaya jangan ada warga desa yang jadi korban penyakit yang dideritanya. Apa enggak sebaiknya kita laporkan saja pada Pak Lurah, Pak Saji? Memang begitu yang sebaiknya. Saya kemarin sudah mencoba untuk menemui Pak Lurah, tapi beliau tidak ada di tempat. Hari ini saya tidak ada waktu karena saya harus pergi. Jadi siapa saja bisa melapor ke Pak Lurah. Tunjuk saja siapa yang bisa diutus ke sana. Sekarang saya mohon pamit, saudara-saudara. Pertemuan silahkan dilanjutkan. Selamat jalan, Pak Jiri. Kalau orang-orang ini tidak mampu mengusir pelaku itu, kamu yang harus turun tangan. Beres, bos. Beres. Monggo, Pak Lurah, monggo. Maaf, saya mau menjadi Pak Dokter. Ah, silahkan. Waktu sebanyak, Pak. Pasien sudah habis. Monggo, ya, Pak Lurah. Pak Dokter, dulu. Begini, Pak Dokter. Tadi ada beberapa orang yang terlupa. Datang kepada saya, minta supaya saya tidak jadi lagi. Karena kita berkait. Tentu saja kita tak boleh kecapah mengisi keseberangan, Pak Dokter. Tahu lah benar. Tadi saya mengatakan pada mereka, tidak boleh main hakim dengan itu. Saya menjanjikan dan menyelidiki apa benar dia meminta itu. Yang saya mau tanyakan pada Pak Dokter, apakah para DPR itu mendapat surat tanda bebas HIV dari yang berwenang, Pak Dokter? Supaya saya bisa menanyakan pada saya, apakah Juwaria memiliki surat tanda bebas HIV tadi? Surat semacam itu tidak pernah ada, Pak Lurah. Memang ada diusahakan menguji para WPS secara laboratoris untuk menentukan apakah mereka mengidap HIV atau tidak. Tapi kenyataannya, hanya jumlah kecil WPS saja yang sudah pernah terdaftar di negara manapun juga di dunia ini. Jadi, apakah perlu dilakukan pilihan darah di rumah sakit terdekat tersebut? Kalau boleh saya menyarankan, jangan terburu-buru. Bertahap saja. Dengan pulangnya Juwaria ke desa kita ini, itu merupakan satu langkah yang baik. Jangan dia kita takut-takuti sehingga dia lari, yang nantinya akan sulit kita temukan kembali. Padahal orang macam Juwaria masih memerlukan informasi, pendidikan, penyuluhan, dan berbagai dukungan pelayanan, sehingga dia tidak akan terjerumus lagi ke dunia hitam. Ya, itu saran yang baik. Akan saya sampaikan pada rasa kita.
Dan juga yang perlu disampaikan ke warga desa ini, bahwa dua rias belum tentu mengubah hal itu. Itu baru prasangka dan bukan berada saja, Pak Lurah. Itu yang tadi saya katakan pada mereka yang datang kepada saya, Pak. Baiklah, Pak Dokter, untuk sementara cukup sekian dulu. Lain kali mungkin saya akan mengambil lagi. Lah, monggo. Pintu puskesmas dan pintu rumah saya terbuka lebar-lebar untuk Pak Lurah. Maupun siapa saja. Monggo. Kita harus cepat bertindak sesuai dengan perintah Pak Saidi. Paham? Ya. Pokoknya si Juwaria itu harus minggir dari desa ini. Biar saja dia di sini. Aku juga ingin kencan kok sama dia. Masa Bos Saidi saja yang boleh? Diam kamu. Duduk, bantung pelut-pelutmu. Nih. Kalau nggak bisa secara halus, ya terpaksa main kasar. Beres. Ingat di kepalamu ya. Jangan sampai ada orang di desa ini yang sampai tahu bahwa Pak Saidi pernah ada main sama si Juwaria. Ingat itu. Ya. Sampai bocor, habis sudah nama baik Pak Saidi. Dan nafkahku, nafkahmu juga habis. Ngerti? Ngerti banget. Sudah, pergi sana. Sudah pergi sana. Bantuan siapa? Saya Tarmizi. Saya minta maaf membuat Juwaria kaget. Ada perlu apa? Begini, saya kesini karena dengar omongan-omongan di luar. Warga desa mau mengusir Juwaria dari desa ini. Mereka nggak punya hak. Ini desa saya. Ini rumah saya. Bapak dan simbol saya asli orang sini. Dan saya lahir di desa ini. Bilang sama mereka. Silakan usir saya, tapi saya tetap tinggal di sini. Nama saya terdaftar di kantor kelurahan sebagai penduduk desa ini. Sana pergi, bilang sama mereka. Loh, saya kesini ini dengan maksud baik kok. Saya kasihan melihat Juwaria dimusuhi orang. Terima kasih kalau begitu. Sekarang, sampai sebaiknya pulang. Kita nggak ikut-ikutan dimusuhi orang. Boleh saya kasih usul? Daripada dimusuhi orang, kan lebih baik tinggal saja dari desa ini, aman. Kalau perlu bantuan apa-apa, saya bisa menolong. Sampai disuruh orang ya? Siapa namanya? Enggak, saya datang ke sini karena menaruh kasihan. Jangan mencurigai saya. Sebut nama orang yang sampean. Dan berapa puluh juta yang ditawarkan pada saya menyingkir dari desa ini? Saya sama sekali nggak paham omonganmu, Juwaria. Cepat sebut, siapa yang nyuruh? Sisa Kirman Sudermo itu? Atau sisa iblis hidung belang yang nggak tahu diri itu? Coba sebut yang mana? Saya benar-benar nggak ngerti yang kamu omongkan, Juwaria. Bilang sama sisa Kirman atau Saidi. Aku nggak bakalan tergiur sama uang mereka. Biar mereka kasih 100 juta, aku akan tetap tinggal di sini. Cepat, kau pergi. Kalau kamu masih di sini, aku lempar kamu. Pak Lurah sudah bisa meyakinkan warga desa bahwa Juwaria jangan dimusuhi. Tapi nampaknya ada pihak-pihak tertentu yang ingin melenyapkan Juwaria, Pak Dokter. Baru dugaan atau fakta? Fakta, Pak Dokter. Apa yang harus kami lakukan, Pak Dokter? Kami nunggu perintah.
Simbok mau kemana? Simbok jangan pergi. Simbok di sini saja dengan Ular. Ngomong dong, ngomong sama Ular. Lo nggak sanggup didiamkan terus sama Simbok. Berhari-hari Simbok nggak mau ngomong sama Ular. Ular tersiksa, Mbok. Mbok jangan pergi, Mbok. Cukup. Mau dirinya, tapi gak becus kerjanya. Dari dulu kalau urusan yang halus-halus, aku gak becus, Kang. Kalau yang keras-keras, aku jago. Kalau begitu buktinya nanti malam. Duit masih ditambah. Yuria. Kamu tidak di sini, baik. Yuda, kemana perempuan jalan itu? Ayo kita cari. Cari kemana sih? Diam, pokoknya cari. Kalau sampai gak ketemu, bisa mampus kita. Kita bisa ngamuk. Ayo. Mana tuh Arya? Yuda. Ayo coba, kita cari. Ayo. Wah, kok jadi makin rumit begini? Ayo kita lapor kepada dokter. Ayo.